Oke, Sobat Mangrut ngejar persilangan nih. Baru sampai stasiun Cilame dan sudah sedia ke Argo Parahyangan. Kita kesini ya. Orang ngusul ke kebon. Kebon Batur. Oke, Sobat Mangrut, nah ini dia kereta api Argo Parahyangan menunggu persilangan dengan kereta api Cikuray dari arah Bandung. Nah, nanti kereta api Cikuraynya akan datang dari sebelah sana. Nah, di sebelah sana ya. Tadi saya sudah melihat ada buntut kereta di sana. Kayaknya masih maliuk ya. Nanti kita tunggu saja. Oke, Sobat Mangrut, nah itu dia kereta api Cikuray dari stasiun Garut. Tujuan akhir Pasar Senen. Persiapan memasuki jalur belok stasiun Cilame. Dan bersilang dengan KAA Gopar. Ternyata yang sampai duluan ke sini itu adalah Gopar duluan ya. Nah, ini dia ke Cikuray persiapan belok nih. Oke, setelah KA Cikuray memasuki jalur belok stasiun Cilame, kereta api Argo Parahyangan akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Cilame dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Sobat ya, kita lihat nih keberangkatan dari kereta api Argo Parahyangan dengan nomor KA ini 48. Kalau nggak salah ya. Aduh, lupa. Saya tadi lupa wae tadi nomor KA-nya berapa. Oh, Bapak masinnya sudah persiapan melihat semboyan ke belakang ya. Menunggu apa-apa pukul 1. Mantap sekali, 1 dan 35 ya. Kereta api Argo Parahyangan sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Cilame. Argo Parahyangan pagi hari ini dari Jakarta penuh ya, mantap sekali. Nah, ini yang paling belakang ini pasti ekonomi nih. Ini ekonomi nih pasti nih. Oke, tadi kereta api Argo Parahyangan sudah diberangkatkan. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Oke, tinggal mengabarkan keberangkatan dari kereta api Cikuray. No, kereta api Cikuray masih standby ya. Oke, sobat, aduh. Gak keburu ya kalau ke sana, gak akan keburu. Jadi di sini sajalah, udahlah kita lihat buntutnya berangkat nih. Lihat buntutnya saja.
Oke sobat ya, itu dia KA Cikure sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Cilame dan tadi bersilang dengan kereta api Argo Parahyangan. Oke ya, terima kasih yang sudah menonton video singkat ini. Hunting di Cilame, cuma sebentar ya di Cilame baru datang, keretanya udah standby dan Cikure langsung datang. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video hunting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.